Petugas gabungan dari Satlantas Polres Subang, Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, dan petugas terminal memeriksa fisik dan kelengkapan armada bus. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kelayakan bus yang digunakan sebagai armada angkutan mudik lebaran. Mulai dari alat kemudi, rem, lampu, wiper, ban, kursi, dan lainnya diperiksa. Selain itu, petugas juga memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan armada bus. Dalam pemeriksaan bus, hampir semua bus lulus.